Kesempatan kali kita akan membahas sebuah soal di sini. Sebuah kubus mempunyai volume adalah 216 cm³, ya. Nah, berapakah panjang rusuk kubus itu, ya? Nah, kita untuk mencari rusuk kubus, ya. Panjang rusuk kubus, ya. Itu berarti kita akar pangkat 3 kan dari volumenya. Nah, berapakah akar pangkat 3 dari 216 ini? Nah, kalau 216 kita hanya pakai cara cepatnya ini, ya, pakai rumus belakang, ya. Kalau biasanya saya rumus depan dan belakang karena ini hanya 3 angka saja, ya. 2, 1, 6 itu kan cuma 3, ya. Angka 2, angka 1, dan angka 6. Kalau kita hitung ada 3 angka. Kita hanya pakai rumus belakang saja. Nah, rumus belakang ini ada triknya. Jadi kalau 1 itu temannya 1, 2 itu temannya 8, 3 itu temannya 7, 4 itu temannya 4. Kemudian 5 itu temannya 5, 6 itu temannya 6, 5, 7 temannya 3, 8 temannya 2, 9 temannya 9, 0 temannya 0, ya. Nah, karena di sini angka belakangnya adalah 6, maka dia itu temannya 6. Jadi jawabannya adalah cuma 6 saja, ya. Kalau kalian mungkin masih melakukan akar pangkat 3 ini, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk mencobanya. Jadi 6 kali 6 kali 6, ya, itu pasti jawabannya adalah 216, ya. Nah, itu saja yang disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.